Makanan hari ini sedap. Itu je topik-topik dia. Dia tidak ada membincangkan bisnes paling, terpaling bisnes. Kita tak mahu. Kak Yati nanti rumah baru dah siap, rumah ni duduk lagi tak? Tak, Kak Yati buat investment je. Anak Syukri takut tak dengan bapak dia? Takut. Kalau abah dia turun je, masyarakat dia takut mak Kak Yati balik dulu. Dia turun je, abah dia cucit semua lari ke depan. Kalau tak salam tangan abah, yelah abah ni kerja untuk korang je. Biarlah abah ni mati bekerja. Kan macam tu? Memang Amar, tolong Mar, abah dah pendat dah ni Mar. Kan macam tu? Betul tak? aku kalau tengok dia live, aku dah mula dah. Ya tadi Jah, memang abah seorang je bekerja kat depan ni. Aku sekenang ngajuk dia. Marah dia. Kadang-kadang Kak Yati tegur juga. Janganlah dengan anak tu pagi-pagi raya. Kita gembira je lah. Tak payahlah macam tu, Kri. Sian anak-anak tu. Kita macam ni nanti anak-anak pun emosi juga dia. Betul kan? Anak-anak pun sedih juga. Lepas tu nanti dia twist lah. Kalau Syukri ni sebenarnya senang dia sikit nak heal. Senang sikit dia nak heal. Tapi dia senang juga snap. Dia senang snap, dia senang heal. Kalau Mak Yati senang snap, lambat heal. Heal lambat. Kau nak tunggu dia heal, kau tunggulah setahun, 6 bulan, 6 macam tu. Dia baru heal. Lama. Tapi snap memang cepat. Semalam tu kenapa Kak Yati jam semua tu. Itulah Kak Yati pun tak adalah message dia personal. Aku tengok je lah kat dalam tu. Maknanya dia memang perangai macam tu lah Kak Yati. Bukan video je. Bukan. Memang itu perangai dia. Mak Kak Yati tu very emotional. Memang macam tu. Tapi kalau Syukri, dia emotional juga. Tapi dia senang, okeylah. Kalau kita dah sekian kan, nanti dia panggil lah. Sini Amar. Apa cakap dengan Abah? Minta maaf, Abah minta maaf, Abah. Cium Abah. Aku terbayanglah kalau aku jadi anak dia, nak dia cium jambang. Aku geram. Jumpa Kak Yati, masalahnya aku ni dekat 40 dah. Kan, nak dicium-ciumnya. Aku geli kau tak dengan jambang tu. Dia dokong-dokong je. Dia ingat Kak Yati macam usia kita orang 12 tahun dulu. Yes lah, 12 tahun dulu Kak Yati suka jadikan dia macam lembu kan. Kita naik ke atas, dia jadi lembu. Aku nak jadi lembu, tak nak aku. Dia jadi lembu, aku tak nak. Macam tu. Dia menyayang lah. Didokongnya aku. Aku geram je. Kau kenapa gila? Macam tu. Kita pun dah ada anak kan? Salam. Bos-bos nak tahu sesuatu? Ni, duit. Apakah sesuatu itu? Saya terlanggar palang rumah saya ni. Kau la ilaha illallah. Kenapa langgar palang, Yaya? Palang rumah saya kat tu. La ilaha illallah. Habis tu? Kenapa dia tak buka? Lepas tu kau langgar? Dia tak ada sampai. Apa tu kata kamu? Apa kata kamu? Okey, tak ada apa. Dia dah, saya ingatkan dia dekat atas. Dia dah naik. Lepas tu? Tak lepas. Saya lipat. Turun. Terkocok. Lepas tu saya tengok sendiri. Tercabut pun. Saya buka. Memang macam tu dia boleh terkepak. Ya, budak ni. Lagar palang. Sampai dia ngadu dah. Bos tak tahu, bos. Sibu sebab apa ni, sebab dia lain. Sayang kau, mungkin lah aku kau orang. Berapa berat Kak Yati? Berapa kurang? Kak Yati detik supaya rambut tak terkeluar dari tudung. Kak Yati pun selalu juga terkeluar-keluar. Jadi Kak Yati tarik. Tarik tepi dia. Oh, cantiklah Mira belakang tu. Boleh, tapi ada orang punya dah tu. Ada orang punya tu korang. Sampai. Ni ha, mic ni dia bagi percuma. Saya pun tanya siapa bagi percuma eh. Okey. Siapa nak bagi dia percuma ni? Alah, katanya gimana tu? Ada reunion, reunion apa kita orang sekolah. Budak-budak nak ikut sekali. Tudung tu okay, macam mana? Pintepi korang. Ada orang tanya berat kat dia berapa? Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Saya sekarang on off lah balik Surabaya. Saya tu dah turun dekat 48. Ni 49.50 balik. Benci aku. Aduh. Mula cakap dengan Mira. Mira tak payahlah Mira. Mira ada suami tu. Tak ada. Mira nak pergi. Boleh. Mira boleh. Suami Mira tak pergi mana hari ni. Padahal duduk-duduk ni. Antara daripada perempuan, yang mana paling rapat? Tak. Biasa-biasa je korang. Pernah tak keluar tapak bagi Eddie? Tak pernah. Kak Yati pernah berlakon tak? Zaman sekolah je. Baju brand Ichi. Kak Yati atas tu satu colour je ke? Satu colour je. Tak berapa rajin lah korang berkala-kala satu je.
Semangat eh. Nak pergi hotel apa bawa benda lah tu. Kecil, jom ni. Dia kecil. Bolehlah dengar lagu Yaya. Lagu-lagu healing. Tinggi rendah je, 160 je. Tak tinggi rendah je orangnya. Tunggu anak aku ni. Tak siap-siap lagi ni. Rumah Kak Yati tak ada kipas eh. Ada, ada, ada. Ada kipas. Ada. Tak beritahu kawan Kak Yati lah. Sana je surau. Cik, nak pergi klinik ya, Cik Chen? Dia benci dengan Kak Yaya tu. Benci Kak Yaya. Siap dah. Anak aku yang kecil tak siap-siap lagi, ya Allah. Cik, jangan pergi klinik, Cik.